Makan-makan makanan musim hujan, siapa takut? Yang pertama aku pengen minum yang anget-anget dan akhirnya aku pikir buat bikin madu. Terus buat nemenin si madu ini aku makan Spiku. Siangnya kalian dengar gak sih ini beneran lagi hujan dan pas banget aku order Sundubu Jjigae. Jadi ini sop tahu ala Korea, rasanya pedes, gurih dan ada ayam sama telurnya juga. Ini sebenarnya bisa dimakan pakai nasi, tapi kali ini aku belinya pakai mie. Enak banget sih hujan-hujan makan mie kuah dan rasa itu udah cocok banget di lidah orang Indo. Cobain ya, ini punya yummy bisa beli di sini. Ini terakhir buat makan malam ya, masih yang anget-anget berkuah tapi aku pengen yang lebih manis Jadilah aku makan wedang ronde Hmm, aku suka banget yang gede-gede karena isi kacangnya tuh melimpah Kalau aku lagi musim hujan gini pasti makan yang anget-anget kalian gitu juga gak mau matcha makan edisi Halloween siapa takut? Yang pertama, tiap pagi kan aku tuh biasa makan yogurt. Nah, kali ini aku hias pakai mangga sebagai mulutnya, semangka jadi matanya, dan aku taburin oats biar kayak kotor keluar dari kuburan gitu. Rasanya persis kayak biasa aku makan yogurt sama buah, tapi ini versi lebih ribetnya. Kedua, ada bakpao horror gitu. Aku DIY sendiri pakai lipau mini pau punyanya Sorin Maharasa yang varian coklat, sapi, sama ayam. Mini pau yang ini bisa dikukus atau digoreng. Nah, yang kukus aku gambar pakai kental manis jadi ala-ala drag lagi tuh Kalau yang goreng aku bikin dia jadi laba-laba Jujur enak sih, paunya lembut, isinya banyak Terus ukurannya kan kecil-kecil gitu ya Jadi bisa langsung hap Kalian cobain deh, dia lagi ada diskon up to 35% sampai akhir bulan ini Terakhir, aku bikin roti mumi Ini bagian roti tawar, slice strawberry, keju slice yang dipotong-potong sama oreo Mirip banget gak sih sama mumi? Coba-coba, yang lain Halloween komen dong 24 jam makan serba Korea Siapa takut? Oke, okay, kalau ngomongin Korea, di otak aku pasti topoki sama kondok. Aku suka banget tekstur topoki yang kenyal-kenyal dan bumbunya tuh pedes. Kalau kondok, aku suka isinya mozzarella aja biar bisa ditarik kayak gini. Jujur, topoki digabung sama kondok, kalian perfect. Lanjut, aku pengen makan jampong, mie kuah merah pedes yang dikasih topping seafood. Tapi kali ini aku mau coba bikin sendiri pakai mie lemonilo pedes Korea yang bumbunya aku campur sama kecap ikan. Dan buat toppingnya, aku kasih rumput laut sama telur. Wow. Wah ternyata mie ini dijadiin kuah tetap enak Malah menurut aku jadi lebih pedes Terus kecap ikannya itu bikin dia jadi lebih gurih dan nagih banget sih Ini legit definisi jampong dengan cita rasa lokal <laughs> Terakhir ini adalah menu yang sering banget muncul di drakor Yaitu Korean Fried Chicken Aku beli rasa cheese sama honey soy dan dua-duanya enak Ya siapa sih yang gak suka makan ayam goreng? Gimana-gimana? Udah cocok belum nih ketemu apa-apa Korea? <laughs> 24 jam makan makan kantin Siapa takut? Yang pertama aku beli gorengan risol sama tempe Totalnya 9000 Tempenya lumayan enak, tepungnya gurih gitu Aku rate 7,5 first full. Kalau risolnya dia isi sayur Dan aku bukan yang suka banget sama risol sayur Jadi langsung kita pindah aja ke makan siang Aku beli nasi ayam kalasan harganya 18000 Awe super lembut dan bumbunya ngeresep sampai dalam Dia juga sepaket sama tempe bacem Yang menurut aku enak banget Bagian dalamnya gak terlalu kering dan rasanya cenderung manis gitu Makan si yang ini aku rate 8 Oh iya buat minumnya aku beli ini green tea harganya 7 ribu Terakhir sorenya aku beli jus jambu Tapi aku minum di mobil karena harus buru-buru pulang Ini harganya 12 ribu Oke sih karena jus itu lumayan kental dan ngenyakin juga 7,5 per 10 deh Sampai rumah gak lupa aku minum VIP collagen, Supaya muka aku glowing dapet cowok ada di kampus Ups yang, Aku tuh lagi mau ngilangin bekas jerawat Terus aku juga ngerasa dengan minum ini kulitku jadi gak gampang kering Kalau kalian punya masalah kulit yang mirip kayak aku Bisa deh cobain juga Langsung cek Aja di keranjang kuning. 24 jam makan sayur Siapa takut? Yang pertama aku mau minum jus pare Jujur ini jus terenggak enak yang pernah aku minum Rasanya super pahit Jadi tiap minum tuh aku harus makan sesuatu Nah kali ini aku mau cobain snack sayur dari Potami Dia terbuat dari bayam, brokoli, sama kale bubuk Terus tepungnya pakai ubi ungu sama tepung mocaf Jadi lebih rendah gluten tapi tinggi serat Aku cobain semua rasanya Ada yang original, keju, balado Dan jujur semuanya enak-enak Bumbunya gurih padahal gak pakai MSG Gak berasa sih kalau ini lagi makan sayur Ya pasti makan snack ini lebih sehat Happy tummy with potami Lanjut siangnya aku makan gado-gado Sayuran di sini ada kangkung, kacang panjang, labu, timun Dan karena ini ada bumbu kacangnya Jadi aku bisa-bisa aja makan Terakhir ini ada asinan sayur Jujur aku baru pertama kali makan Rasanya ternyata mirip rujak Asem, seger, pedes Dan isinya tuh sayur mentah Kayak wortel, kol, selada, sama timun Gimana-gimana? Walaupun temanya sayur Tapi aku makan enak-enak kan? 24 jam makan serba jagung Siapa takut? Yang pertama aku makan sup basu Puff pastry di atasnya tuh emang dihancurin dari makan bareng sama sup di bawahnya Nah di supnya itu ada jagung, ayam, wortel, udang Pokoknya semua dimasukin sama aku Selain itu aku juga makan bakwan jagung Pokoknya hari ini aku bakal mabuk jagung deh Siangnya aku bikin mie rasa spicy korean corn cheese Jadi ini aku pakai mie lemon lo pedas korea Kebetulan aku habis nyetok Soalnya kalau beli 10 bisa dapat fotokan NCT kayak gini Ah! Nah, mie nya aku masak kayak biasa, tapi aku tambahin corn cheese di atasnya. Tinggal panasin butter, masukin jagung manis, aduk-aduk, taruh mozzarella di atasnya, dan tinggal tunggu dia meleleh. Mm, buat kalian yang selama ini kepedesan makan si pedas Korea, bisa banget pakai cara ini karena jujur mie jadi lebih cheesy, tapi pedesnya masih ada. Makan ini sih langsung berasa Korea banget, apalagi dapat foto kan. <laughs> Terakhir malam ya, kalau bahas jagung menu yang satu ini nggak boleh kelewat, yaitu martabak pandan jagung keju. Wah, ini definisi makan jesuke. Tapi dalam bentuk mata bak enak. Tapi jangan mikir deh kalorinya berapa. Next akan makan apa lagi ya?